udah. Aku cuma udah. Sudah mandi. Gemilang sudah. Nih, aku makannya pakai kerupuk sama sayur. Wow, enak. Kerupuk sama sayur. Sayur apa, Gemilang? Sayur bayam. Wow, seger. Tambah kuat tulangnya. Oh. Maher, sudah sarapan? Pakai apa? Belum sarapan. Oh, belum sarapan. Kenapa Maher nggak sarapan? Siapa yang belum mandi? Maher. Maher belum mandi. Hebat. Pagi-pagi langsung mandi. Hebat. Apa, Gemilang? Kok namanya Maher? Tadi aku lihat nggak ada B3-nya. Siapa? Nggak ada B3-nya? Maher. Maher. Iya, Maher. Coba dibaca itu namanya. Maher apa itu ya? Maher laku. Kok jadi Maher laku? Maher, coba diketik ulang. Maher laku, emang Maher jualan? Maher pengennya mau buka toko, Miss. Sik. B3. Maher TKB 3. Masa Maher laku? Miss, aku beliin PCX. Apa Gemilang? PCX apa sih? Motor PCX. Oh, PCX. Miss Irma motor PCX yang besar. Ya, aku Sultan. Aku lilah mau yang besar banget. Aduh, nanti dipakainya kalau udah besar ya. Sekarang jangan. Tapi buat aku beli ATV yang mobil itu loh. Oke, sudah berapa ya hari ini yang datang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 12 dikurangin sama miss-nya. Ayo, 12 dikurang 4. Jadi berapa? Hitung mundur. Ya. 12 dikurang 4. 12 di mulut, 4 di jari. Hitung mundur. Jadi berapa ya? 11, 10, 9, 8. 8. Yes, betul. Iya, ada 8 teman-teman hari ini. Alhamdulillah berarti... Kurang berapa ya? Miss, bentar ya, kita mau minum dulu. Oke, boleh di sampingnya ditaruh minumnya. Jadinya, ambil tidak jauh-jauh sama sarapan juga. Wah, Keke sarapan hari ini. Alhamdulillah, sarapan apa, Keke? Pokok crunch. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Mak. Irsyad. Adek. Adek Irsyad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Aku tadi habis minum teh asin. Teh Irsyad kenapa tuh? Oke, teman-teman. Kita saya salam dulu ya, sama-sama. Sudah hadir nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sambil menunggu yang lain, kita saya salam dulu. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jumpa. Jangan lupa untuk saling menyapa. Doa akan di antara kita. Jawablah. Lagi cerahku hari berlalu gendong tas merahku di bulan. Selamat pagi semua, nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kamu untukku tersenyum. Apa jadinya aku tak bisa baca tulis mengerti banyak hal burukku dari mamaku. Nyatanya diri ada gangguan namun segala kau berikan, segala maaf kau berikan. Oke teman-teman, saya ini ada yang izin tidak hadir, yaitu Naswa dan Afifah. Ya, kapan lagi? Kapan hari Jumatnya? Aku kan ulang tahun. Siapa ulang tahun? Papa nggak makan. Papa. Iya. Oh, papahnya Gemilang. Happy Milad ya. Ulang tahun. Papanya besok. Aku. Besok. Iya. Semoga panjang umur, sehat selalu, diberikan rezeki dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Ke rumah. Insyaallah. Alhamdulillah ada undangan. Sama teman-teman yang lain. Oh, teman-teman yang lain juga diundang. Tapi izin dulu ya sama ayah bunda boleh datang tidak? Oh, ya, itu adeknya Gemik kok jadi mirip sama Gemi sekarang ya. Iyalah. Oke teman-teman, kita mau berdoa dahulu ya. Yeay. Yuk sama-sama. Ya, teman-teman tertibmu. Ini tertibku. Yuk diikuti. Tidak pegang-pegang dulu. Disimpan, duduknya tertib. Mana Maher, Cici? Sit down please. Sit nicely. Bang, duduk dulu yang tertib, Abang. Ya, Abang Maher. Ya. Irsyad kemana ya? Irsyad menghilang. Ayo Irsyad, duduk dulu. Oke. Kak, aku berdoa. Angkat tanganku. Dengan suara lembut kita berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan. Yang beriman tangan doanya menerima jarinya musuh keduanya. Mari kita berdoa bagaimana berdoa bagaimana caranya. Raise up your hand and follow your hand. Praying with khusyu, membaca surat Al-Humajah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim.
Sebelum belajar Allahumma afini fi Februari.
2021. Kegiatan kita hari ini yaitu mau katanya kan mau senam. Mau senam. Hari ini kemarin kita sudah senam, tapi minggu ini kita bukan senam lagi belajarnya. Belajar apa? Biasanya kan Kamis selain senam. Bahasa senam. Ye, Mima, kenapa Cici? Kenapa Cici? Tadi aku tadi senam di malam. Tadi aku senam di malam. Wah, hebat. Iya, teman-teman, kalau olahraga bisa dilakukan cuma 5 menit saja. Yang penting bergerak tangannya. Hap, 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 hap. Oke? Bisa dilakukan sama siapa saja. Sama bunda, sama ayah sebelum berangkat kerja juga bisa. Ya, sama teteh, tante, oma, opa, nenek, kakek. Bisa. Oke, teman-teman. Assalamualaikum Amira. Selamat bergabung. Oke, hari ini kuis bahasa Sunda kita adalah siapa kuis ya? Fauzia. Iya. Teman-teman. Kuis Fauzia. Kuis Fauzia. Panggil sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Fauzia. Fauzia. Fauzia masih di rumah nih kayaknya. Miss Fauzia. Itu apa? Kau yang pegang bonekanya Miss Fauzia. Oh gitu. Oh, halo teman-teman. Siapa tadi yang pegang bonekanya Miss Fauzia? Miss Fauzia nggak pegang boneka? Pakai apa ya Miss Fauzia ini ya? Tahu? Ini apa ya? Bandang. Baju. Bentuknya apa ya? Miss Fauzia belum tahu nih. Bentuknya rinci. Ya, iya betul. Hai rencangan sadaya. Hai rencangan sadaya na Wilujeng Enji. Jawabna naon? Iya, sekali deui nya, sakali deui. Hai rerencangan sadayana, Wilujeng Enji. Wilujeng Enji. Wilujeng Enji. Kumaha damang? Pangestu mis, saha eta? Pangestu mis, alhamdulillah sadayana sehat. Mis, nah, apa ya? Bisa bahasa Sunda. Ya enggak apa-apa. Kan teman-teman hanya mengenal saja bahasa atau kebudayaan daerah teman-teman tinggal. Nah, kalau hanya mengenal Oh iya, Miss Fauzia kan lagi ajarin gemilang hari ini. Setiap hari Miss Fauzia ajarin supaya gemilangnya tambah ganteng, tambah soleh. Ya. Yeah. Tuh. Oke, terima kasih Miss Yanti, terima kasih Miss Irma. Miss Fauzia mau mulai kegiatan bermain bersama teman-teman kelas berapa ini ya ini ya? B3. Kelas berapa ini? B3. Kelas B3. Kelas B3 yang anak-anaknya ganteng-ganteng itu dan cantik-cantik itu ya? Iya, kelasnya. Yang soleh dan solehah semuanya, anak-anaknya. Iya, Amin.
Iya, ye. Ditsa pinter. Nah, teman-teman, rerencangan sadayana. Miss Fojia bade bade ngucapkan salamnya. Teman-teman, Miss Fojia mau ngucapkan salam teman-teman semuanya, jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun, nutos ngajawab. Nah, itu artinya terima kasih yang sudah menjawab ya. Nah, teman-teman, Irsyad, kunaon Irsyad? Ngetik eta, eta ngetik naon? Huruf za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 z. Irsyad ngapain Irsyad? Zaz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 
melakukan zoom dengan baik ya, mengenal apa media yang kita gunakan ketika sekolah. Wah, terima kasih Irsyad. Irsyad nanti dulu ngetik-ngetiknya ya. Oke, teman-teman, Irsyad sekarang ngetik huruf apa angka tadi huruf. Oke. Prerencangan, yuk kita mulai kegiatan bahasa Sunda, belajar bahasa Sundanya dengan membaca basmalah ya. Semuanya ya. Hiji, dua, tilu. Bismillahirrahmanirrahim. Suara Miss Wajah terdengar enggak, teman-teman? Dengar. Alhamdulillah. Oke. Tapi kan mute-nya masih ditutup. Iya, tapi hebat ya. Mute-nya ditutup, tapi suaranya terdengar. Karena Miss Wajah menggunakan suara yang link satu lagi. Enggak apa-apa ya. Hebat, Gemilang pinter. Gemilang imak. Kok Miss Wajah ada suaranya tapi mute? Iya, betul. Berarti hebat pinter dia. Kalau mute-nya ada, harusnya enggak ada suaranya. Terima kasih Gemilang ya. Itu hebatnya Miss Wajah juga ya. Ada mute-nya, tapi mute-nya ditutup tapi ada suaranya. Atas bantuan kelinci ini nih. Ini kelinci ini. Oke, rerencangan sadayana, langsung aja ya, langsung saja. Dinten ieu hari ini Miss Fauzia bade ngajak rerencangan sadayana mengenal ngawanohkeun atau mengenal kebudayaan bahasa Sunda atau kebudayaan bahasa Sunda atau kebudayaan Jawa Barat di mana teman-teman tinggal sekarang, yaitu ngadangukeun menyaksikan dongeng dari Jawa Barat. Wah, teman-teman mau menyaksikan cerita dongeng dari daerah Jawa Barat, mau tidak? Nah, judulnya adalah Sakadang Kuya Sarung Sakadang Monyet. Naon eta teh? Siapa yang tahu artinya apa? Kura-kura dan monyet. Siapa itu yang jawab? Sophie. Saha eta anu enggak jawab? Sophie. Ya, Sophie hebat. Sakadang kuya jeung sakadang monyet. Jadi seekor kura-kura dan seekor monyet. Teman-teman mau menyaksikan? Mau? Bade ngadangukeun? Bade ngadangukeun? Bade nih. Ya, oke ya. Teman-teman hanya mengenal ya. Jadi teman-teman boleh ikutin Miss Roja ya, pelan-pelan bahasa Sundanya. Oke, yuk kita saksikan saja Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet. Teman-teman saksikan, simak baik-baik ya. Dangukeun, hatikan, lihat, buka matanya, buka telinganya. Oke? Oke, are you ready? Yes, I'm ready. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita saksikan ceritanya.
Ada jodoh mana? Tunggu ya. Kok suaranya kayak gini? Bunda, oh belum. Keluar. Oke. Ada. Kemoyan tiba-tiba cicing gitu mah meninggal cabai di mana kebun patahnya mangka cabai nangis baru bung ah sekadang monyet mah sok gandeng mual gandeng ayo nama nyaan mual gandeng nyaan mual gandeng ayo atuh ari mual gandeng mah lagi dengan sok maling cabe ayam teh. Sakadang monyet kubuh kuring teh keur ngarasakeun ka bunga. Ka bunga naon sakadang kuya? Nya eta, kuring teh rek dikawinkeun ka anak Bapa Tani. Dikawinkeun ka anak Bapa Tani. Nya sakadang monyet. Bener sakadang kuya. Pira ku atuh kuring ngabohong ka sobat. Kumaha? Nya, tukeran tempat. Sakadang kuya keluar, kajen kuring atuh nu cicing di jero kurung. Ah, embung. Kuring mah karunya we ka sakadang kuya, sapeuting di kurungan. Ya, heuk bae tukeran tempat, tapi aya syaratna. Naon syaratna? Syaratna mah gampang. Sameme anjeun asup kana kurung, kuring kudu dialungkeun heula ka leuwih. Gitu mah
Ambu, ke mana bedog teh? Rek naon bapak, isuk-isuk geus ngasa bedog. Iya, orang muncit kuya di pipir. Kuring, kuring teh deuk dipencit. Bapak, bapak. Aya naon nyai? Ya geuningan nu dina kurung teh lain kuya. Naon nyai? Monyet. Jeung siga nu geus pae deui. Hah? Nah, bet jadi monyet. Jumpa ae deui. Enya, eta muni geus jeger kitu. Aduh. Yes, sudah selesai. Nah, rencangan Sadayana. Kenapa dong. Gemilang? Nah, lagi. Gemilang. Kenapa sayang? Lagi. Nanti ya, nanti kapan-kapan Miss Soja akan share lagi ya sayang ya. Nah, rencangan Sadayana. Alhamdulillah tuh rencangan tadi. Baru saja ngadangukeun menyaksikan dongeng dari daerah Jawa Barat, dari daerah Sunda. Nah, coba Miss Fogia ayeuna bade nanya ka rerencangan Sadayana. Iya. Kenapa gemilang? Ya. Aya naon? Dari itu ya Baby ID. Iya, oh Gemilang suka. Gemilang suka ya. Oke, enggak apa-apa nanti tapi, dibantu oleh Miss Yanti dan tapi itu ulang filmnya dari itu kan BBID. Iya. Miss Sojia ambil dari rahasia nanti Miss Sojia kasih taunya nanti aja kalau Gemilang sudah bisa jawab pertanyaan dari Miss Sojia ya. Nanti kalau teman-teman suka nanti Miss Sojia akan share dibantu oleh Miss Yanti dan Miss Irma ya. Oke. Okay. Nah, Yena Miss Sojia bade nanya ke rerencangan. Rerencangan kan tadi tos ngadangukeun dongeng ti Jawa Barat. Nah, sahanu terang judul ceritanya dalam cerita itu menceritakan apa? Kura-kura sama monyet. Bahasa Sunda dong, bahasa Sunda. Gak bisa. Yang kuya. Saha eta? Siapa itu yang jawab? Diulang lagi sayang. Monyet yang sekadang kuya. Siapa itu ya Miss ya? Mima ya Miss ya? Mima. Ah iya. Sakadang kuya jeung sakadang monyet. Boleh dibalik sakadang monyet jeung sakadang kuya. Nah, Miss Soja mau tanya bahasa Indonesianya apa sih? Sakadang monyet jeung sakadang kuya. Orang. Seekor monyet dan kura-kura. Iya, Ayana. Pinter Mima sama Ayana memperhatikan. Ya, tepuk tangan untuk Mima dan Ayana. Keren sekali. Nah, Ayana, Miss Soja, bade nanya deh. Ya, nanya lagi ya, Miss Soja ya. Terima kasih, Ayana, Mima. Untuk teman-teman yang lain, coba. Nanti Miss Soja mau tips tika untuk Mima sama Ayana nanti ya. Sama Miss Yanti, sama Miss Irma ya. Nanti yang hebat-hebat. Miss, bantu dicatat ya Miss ya. Yang tadi bisa jawab ya Miss ya. Nah, terus salah jengna Miss Soja bade nanya.
Tadi teman-teman kan melihat atau ngadangukeun dongeng sakadang monyet sareng sakadang kuya. Tah, di dalamnya menceritakan tentang apa? Monyet lagi. Kenapa? Monyetnya kenapa? Kura-kuranya kenapa? Gak apa-apa, Mbak Indonesia. Ayo. Angkat tangan dulu yang bisa mau yang mau jawab boleh angkat tangan dulu. Angkat tangan ya. Maher, oke Maher. Maher silakan Maher. Apa Maher? Apa sayang? Tadi si monyetnya sama kuranya nyuri cabe. Ah, pintar. Lalu? Kuranya dikurung. Yeay, hebat catet Miss Maher, hebat berarti memperhatikan. Maher. Luar biasa, keren. Perencangan sadayana kelas TKB tilu parigel. Nah, salah jengna. Nah, pertanyaannya. Tadi kata, makanya perhatikan. Tadi kalau teman-teman menyaksikan tadi dongengnya, berarti teman-teman bisa jawabnya pasti. Tunggu ya. Tadi ini misu aja pertanyaan selanjutnya. Tadi kata Maher itu dalamnya menceritakan mencuri cabe terus dikurung. Nah, sekarang Miss Soja mau tanya. Kuranya ditangkap. Iya. Nah, Miss Soja mau tanya. Tadi yang dicuri cabe itu kan dicuri sama kura-kura sama monyet. Itu kebun cabenya itu punya siapa? Angkat tangan dulu. Mima tadi udah bisa jawab, yang lain coba punya yang belum petani. Jawab. Gemilang boleh, gemilang dulu gemilang, gemilang punya siapa? Petani. Bapak tani, oke, good, gemilang hebat. Nah sekarang yang lainnya, nah lalu yang pertama kali dikurung dan tertangkap oleh Bapak tani. Taha, Sofi, ya Sofi. Sofi suaranya dibuka sayang. Kura. Taha, kura-kura. Sakadang, bahasa Sundana naon kura-kura. Kuya. Kuya. Kuya, sakadang kuya nu kahiji nu ditangkep sama Bapak Tani. Nah, terus Miss Waji mau tanya lagi, hebat tuh Sofi dapat stiker lagi, dapat stiker juga maksudnya. Nah, pertanyaan lagi. Tapi kok kenapa dari kura-kura tiba-tiba ditukar sama si sakadang monyet? Nah, coba siapa yang bisa jawab angkat tangannya. Oh, Keke, silakan Ke. Kenapa Ke? Mereka berpindah tempat. Iya, kenapa bisa berpindah tempat? Kok akhirnya si sakadang monyet teh bisa masuk kurung? Emang apa yang dia bicarakan? Bertukaran tempat. Iya, kenapa bisa bertukaran tempat? Alasannya kenapa? Siapa? Ayo coba. Kenapa bisa bertukaran tempat? Ayo Ke, lagi Ke, disempurnakan. Ayo Ke. Ada yang bisa bantu? Karena, iya. Kura-kura terkurung. Betul. Kura-kura terkurung. Kenapa bisa jadi? Karena monyet mengeluarinya. Oh iya, oke. Karena monyet mengeluarkan kura-kura. Nah, siapa yang bisa jawab nih? Oke, Keke dapat stiker. Oke, siapa yang bisa jawab? Kenapa? Kok monyet sama kura-kura tadi bertukaran tempat? Apa yang dibicarakan oleh kura-kura tadi?
Halo terang. Siapa yang bisa tahu? Oke, Chelsea, Chelsea. Chelsea bisa jawab. Silakan Chelsea dibuka dulu mute-nya. Ya Chelsea, Chelsea, Chelsea dibuka sayang suaranya. Iya Chelsea, suaranya Chelsea. Chelsea mau jawab kan? Jawab apa enggak di tangannya begini? Ya silakan Chelsea. Karena kata sakadang kuya naonnya? Pipis. Oke, silakan pipis dulu. Karena karena apa? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oke. Nah, Miss Soja jelaskan, teman-teman semuanya hebat. Nah, tadi kenapa kura-kura bisa bertukaran tempat sama si monyet? Kata si kura-kura, kura-kuranya mengakali si monyet. Nah, karena katanya dia lagi senang mau dinikahkan oleh anaknya Bapak Tani. Nah, si sakadang monyet, kok dinikahkan? Ya udah kalau begitu aku saja deh kita tukeran tempat seperti itu. Itu adalah akal-akalannya si kura-kura karena yang pertama kali membuat si kura-kura itu tertangkap adalah siapa tadi teman-teman? Monyet. Monyet, betul. Oke, tepuk tangan semuanya teman-teman. Hebat. Teman-teman sekelas TKB tilu sadayana parigel ngadangukeun pinter menyaksikan dongeng dari daerah Jawa Barat lalu bisa menjawab pertanyaan dari Miss Sojia. Oke teman-teman. Nah, alhamdulillah pembelajaran bahasa Sunda hari ini sampai di sini dulu. Pengajaran bahasa Sunda tos sakitu wae. Nah, sampai di sini aja ya. Teman-teman, nanti Miss Soja akan bergantian dengan kelas yang lain. Teman-teman tetap belajar di rumah ya. Nanti kalau ada yang belum mengerti dalam pelajaran bahasa Sunda, teman-teman boleh tanya Miss Yanti atau Miss Irma. Nanti sampaikan ke Miss Soja. Nanti Miss Soja jawab. Ya, oke teman-teman, tetap sehat, tetap semangat belajar di rumah. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Miss Fauzia. Sampai-sampai. Iya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Oh iya, kita foto dulu. Oke. Teman mau foto yuk. Oh, teman-teman mau membawa tugasnya hari ini kah? Tugas hari ini apa ya? Boleh, yuk bawa tugasnya yang sudah selesai hari ini boleh diperlihatkan. Oke, Ayana, oke. Maher, mana Maher? Lihat ke sini. Aku bikinnya besok. Tentang kapan? Bikin apa sayang? Ali sedang jalan. Gajah. Amira nggak bisa. Terus aku bikinnya kalau mama aku libur. Oke, tunggu ya, tidak apa-apa Gemilang. Iya. Teman-teman oke, sudah ini siap. Chatnya. Amira, Amira kepalanya saja, wajahnya mana Amira? Oke, kita foto, kita moto dua kali. Yang pertama dengan membawa tugasnya hari ini, boleh. Yang kedua boleh bawa atributnya dan pakai lognya ya. Siap. Ini jangan ngetik dulu ya sayang Amira, soalnya mengganggu jadi layarnya ketutup. Siap ya. Jangan ada yang ngetik dulu ya sayang. Fokus ya, maaf oke. Ya. Fokus, lihat ke depan, tidak ada yang bergerak. Satu, dua, tiga.
Oke, teman-teman boleh cari gaya lagi yang paling keren. Boleh bawa atributnya. Ya, tugasnya ditaruh dulu tugasnya. Tugasnya sebelah. Disimpan. Boleh bawa atribut. Aku mau pakai kacamata, boleh. Pakai topi, boleh. Aku terus pakai reaction-nya. Yo, reaction-nya boleh. Love-nya. Kacamata gede banget, Ayana. Iya, Ayana tuh keren. Wah, gemilang pakai peci, Miss. Ada Pak Ustadz. Pak Ustadz, aduh keren. Sudah siap semua? Siap ya. Ditungguin. Oke, ditungguin. Ayo. Siap? Tunggu bentar. Oke, ditungguin. Iya. Ayo, siap. Kita sudah siap belum? Aduh. Keren banget Fali sama Zaidan, Miss. Sama Irsyad pakai kacamata. Oh iya, Irsyad. Aduh, dah. Oke, siap. Siap ya. Siap semua. Maher. Kakak Lila mau ikutan. Boleh, Kakak Lila. Aku kan kayak itu ambil dinosaurus. Ya, gemilang lama, sayang. Jangan lama-lama ya, Pak. Kasihan teman-temannya sudah bergaya. Itu udah keren banget. Oke, ayo, ya, kelas siap. Lain menunggu nih teman, ayo. Oke, siap. Hijau. Jangan lupa reaction-nya boleh dipencet ya. Hiji, dua, tilu. Pencet reaction-nya. Oke, cakep banget teman-teman. Sebentar, bagus nggak? Oh bagus, iya. Apa? Apa? Kurang? Ini kan anak dino asli. Oh ya, iya, dino asli. Dino iya. Oke, terima kasih. Asli. Iya. Oke, rerencangan sadayana. Hatur nuhun ya, hatur nuhun Miss Yanti, hatur nuhun Miss Irma. Dadah semuanya. Saya mau ngomong dulu ya. Dah, sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Dadah. Bye bye. Sama-sama. Oke, teman-teman. Friendship. Mana suaramu? Ini dia. Oke, kegiatan bahasa Sunda hari ini sudah selesai ya teman-teman. Nanti kita ketemu lagi minggu depan untuk intranya. Nah, oh iya Fali, hati-hati yang sedang di jalan ya Fali. Tawa aja. Oke teman-teman. Karena TKB selanjutnya mau bahasa Sunda juga, kita akhiri dengan membaca hamdalah lalu doa closing majelis. Yuk. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa closing majelis subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ya, saya kenapa gemilang? Tidak. Iya.